Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Abdullah, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Winsus Kariau. Marga saya Sipahutar, ibu saya Boru Nasution. Terkait video atau rekaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang telah beredar, tersebar, luas, itu adalah perbincangan saya dengan guru saya, Bapak Husni Tamrin, terkait dengan hal-hal yang ada pada rekaman itu. Salah satunya yaitu upaya kami untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai seorang mahasiswa terhadap kawan-kawan kami, tetapi keadaan waktu itu sangat tidak seperti biasanya. Saya pribadi termasuk agak bersikap yang tidak sewajarnya. Dari awal saya datang ke beliau, dan beliau pun, posisi beliau pada saat itu seperti itu, ada keadaan yang sehingga membuat beliau juga terpancing. Akhirnya terjadilah perdebatan antara kami, yang mana ada di dalamnya membawa istilah ras atau adat, istilah rasis istilahnya. Terkait dengan hal-hal ini, beliau sendiri dan saya pribadi telah sama-sama atau saling memaafkan. Dengan arti kata, saya terima akan apa yang disampaikan beliau terhadap saya. Beliau pun seperti itu, ingin menarik kembali atau meminta maaf akan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Dengan ini, saya khususnya menyampaikan kepada siapapun di sana, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, saya ingin apa yang ada terkait dengan isu-isu ini, setidaknya selayaknya kita buktikan bahwasanya apa yang terkait dengan yang disampaikan beliau di dalam rekaman itu, kita buktikan bahwasanya kita tidak seperti itu dengan menerima ini dengan baik. Artinya kalau sempat ada tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, arogansi, anarkis, ataupun apapun itu, ataupun sampai terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, itu menandakan apa yang disampaikan beliau benar. Jadi saya sendiri, saya pribadi sebagai seorang yang ada di dalam suku itu juga, orang Batak, misalnya seperti itu, saya menyampaikan kepada kawan-kawan agar kawan-kawan tidak seperti itu, tidak seperti apa yang beliau sampaikan. Dengan ini saya memaafkan apa yang telah beliau paparkan kepada saya ketika itu. Lalu saya di sini tidak ada unsur-unsur intervensi atau keterpaksaan siapapun yang maksud saya untuk melakukan hal ini, tetapi dengan tulus saya sebagai seorang mahasiswa, saya siap dididik oleh dosen saya, begitu pula dosen saya yang mendidik saya. Jadi apapun yang terjadi di antara kami, mungkin ini kesalahpahaman antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi kawan-kawan dapat memakluminya. Saya mohon apa yang telah tersebar luas dari rekaman dan video tersebut, agar kawan-kawan tidak memperluaskannya lagi, menyebarkannya lagi, dan kita dapat menyelesaikan ini secara personal atau kita saja, tidak melibatkan orang-orang yang ada di luar kita. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Tamrin, dosen pada Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarifuddin Riau. Bersama ananda saya, Salmi Sipahutar, kami dalam sehari-harinya akrab dan berdialog tentang masalah-masalah akademis, asal hukum dan kampus. Cuman pada hari itu terjadi kami perdebatan sengit. Saya dalam keadaan capek,
dan juga sedang menyelesaikan persoalan-persoalan mahasiswa, sehingga dalam perdebatan itu di luar kesadaran saya, di luar kemampuan saya, terlontarlah kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan bagi salah satu etnis, dalam hal ini etnis Batak. Untuk itu saya mengangkat 10 jari kaki dan tangan dan kepala, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya Ananda Sanskar dan kepada warga etnis Batak, supaya ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Janganlah ini diperbesar-besar lagi. Marilah kita hidup rukun, tertib, damai. Dan ini sudah tersebar kemana-mana. Jangan ini menjadikan alat untuk kita berkonflik, untuk kita bermusuhan. Supaya ini kita redam. Kami sudah berdua sudah berdamai dengan baik dengan mahasiswa saya. Supaya mahasiswa saya ini dia cerdas, berakhlak mulia, dan kita harapkan sebagai generasi penerus bangsa, kalau kita nanti tidak dapat keberkahan untuk ilmu ini dan tidak mendapatkan suatu hubungan baik antara murid dan dosen, nanti itu juga sia-sia juga. Jadi saya sekali lagi kepada Salmi dan Mas Batak minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga sangat terima kasih sama Ananda saya, dia sudah mau minta maaf dengan saya juga sudah mau memaafkan saya dalam hal ini. Ini marilah kita ciptakan kampus kita yang madani ini, bangsa kita yang beradab ini, tidak dimainkan oleh orang-orang tertentu dan dipolitisi orang tertentu membuat kita kacau dan rusuh sehingga kita tidak bisa hidup berdamai. Sekali lagi saya minta mohon maaf kepada Ananda, dan saya bangga dengan Ananda, seorang yang cerdas, seorang kritis, dan yang bermoral tinggi.